Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Manajer senior FNSS Nail Corp mengatakan, setelah menyelesaikan 18 unit tank pada akhir tahun lalu, Kaplan akan memulai produksi massal. Tank yang mempunyai nama Indonesia Harimau ini merupakan produksi bersama antara PT Pindad dan FNSS Defense Industry Company Turki. Tank Kaplan MT yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia pada tank modern berbobot sedang menarik minat dari negara lain, bahkan sudah masuk tahap negosiasi ekspor. Menurut Kurt, prototipe akan dikirimkan menjelang akhir tahun dan pesanan yang tersisa sebagian besar akan diselesaikan pada tahun 2021. Harapan kami Indonesia melanjutkan proyek ini dengan kecepatan penuh. Kami mengharapkan pesanan tambahan akan diterima tahun ini dan tahun depan, ujar Kurt. Menurut Kurt, tank tersebut lebih ringan daripada main battle tank, namun mempunyai kekuatan yang hampir sama. Karena itu, memungkinkan beroperasi bersama pasukan infanteri yang mudah, sehingga menambah daya tarik tank ini bagi konsumen global, yaitu keunggulan dalam perang asimetris. Kaplan MT akan dikembangkan pada aspek kemampuan balistik, perlindungan anti ranjau, daya tembak, dukungan infanteri, dan anti tamek. Menurut dia, tank Harimau adalah produk yang unggul karena mudah dipindahkan ketika diperlukan, lebih ringan dan hemat dari main battle tank, tetapi mempunyai kekuatan setara dengan main battle tank. Main battle tank membutuhkan biaya operasional besar. Kaplan adalah produk dengan daya pukul tinggi, memiliki perlindungan kuat dengan penggerakan dan biaya operasi yang relatif rendah. Jadi, menarik banyak perhatian, kata Kurt. Kendaraan tank ini tidak hanya dikembangkan untuk Indonesia, tetapi untuk memenuhi kebutuhan Turki dan negara-negara sekutu, katanya. Metode yang dikembangkan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Oleh karena itu, kebutuhan negara lain segera dievaluasi berdasarkan produk ini. Banyak negara tertarik pada tank ini dan merupakan kejutan bagi kami.